Pemerintah akan terus menjaga kestabilan harga dan menjaga pasokan tercukupi. Menteri Perdagangan mengecek harga di Pasar Keramat, kemudian dilanjutkan ke Pasar Kanoman, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil pantauan, dia memastikan semua kebutuhan aman. Enggar menyebutkan mulai dari harga beras, gula, minyak, dan daging sapi masih stabil, tidak ada kenaikan, dan pasokan pun sampai saat ini aman. Namun ada juga yang justru turun, seperti daging ayam ras dan telur yang justru cenderung turun dibandingkan awal Ramadan. Pemerintah akan terus menjaga harga yang sudah stabil itu dengan terus memantau dan menyuplai kebutuhan barang agar harga tidak naik. Harga sudah stabil. Ah, tolong satu lagi. Ini metro. Jangan memframing berita. Tolonglah rakyat. Jangan memframing berita. Harga naik, harga turun. Kecuali daging ayam. Semuanya jadi semua turun. Benar. Tidak ada harga yang tidak turun. Jadi langkah apa lagi? Ya sudah turun, masa mau tekan mani. Tapi potensi kenaikan menjelang. Tidak ada kenaikan, tidak ada potensi kenaikan. Jangan diframing berita. Tidak ada kenaikan. Begitu jamin naik kita ya, kerojokin, jamin. Siap. Makanya mulai hari Senin juga staf Kementerian Perdagangan akan beredar ada di pasar. Siap. Sejak kemarin sudah turun, akan ada di pasar untuk memantau stok dan harga. Turun berapa persen, Pak? Pengakuan para pedagang harganya turun.